Guys, balik lagi di channel Dennis Anuriza. Nah, udah lama banget aku gak share video. Terakhir aku share video tentang Q&A seputar IUP Management Undip. Nah, di video kali ini aku juga bakal share video yang kayaknya bakal bermanfaat banget deh. Soalnya ini salah satu request followers aku di Instagram. Dia minta, Kak, share dong mengenai gimana sih cara daftar TOEFL yang emang official dari ITS-nya. Karena kebetulan waktu kuliah aku sempet tes TOEFL ITP yang emang official dari ITS-nya. Jadi aku bakal share gimana sih step awal aku cari jadwal TOEFL-nya. Sampai aku bakal share juga di mana website-website yang bisa bermanfaat buat latihan tes TOEFL ITP itu sendiri. Nah, terus aku juga mau ngucapin selamat buat teman-teman yang keterima di IUP Management ataupun jurusan IUP Undip lainnya. Karena kemarin aku lumayan banyak dapet DM, mereka ngasih tahu kalau mereka alhamdulillahnya keterima di jurusan IUP Management Undip dan jurusan IUP Undip lainnya. Congrats. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara daftar tes TOEFL yang emang official dari ITS-nya dan rekomendasi tempat latihan belajarnya tuh di mana, di website, di YouTube, apakah buku-buku rekomendasinya apa aja. Nah, di video kali ini aku bakal share. Nah, buat teman-teman yang sekiranya butuh nih informasi ini, bisa stay tune terus di video ini. Nah, pertama-tama aku mau kasih tahu dulu nih, kalian tuh harus tahu juga tes kemampuan bahasa Inggris apa yang bakal diterima sama UNIF atau negara tujuan kalian, entah itu untuk exchange program ataupun untuk melanjutkan studi. Nah, kayak waktu aku kemarin exchange program sendiri di UNIF yang aku tuju tuh mereka kayak offer boleh pakai apa aja, entah itu IELTS ataupun TOEFL. Jadi makanya kemarin aku ambil TOEFL ITP. TOEFL ITP sendiri itu paper-based test, berbeda dengan IBT. Kalau IBT itu computer-based test, dan konten ujiannya juga cukup berbeda. Jadi kalau di paper-based test ini kita nggak ada speaking, tapi kalau di IBT sendiri ini ada speaking dan writing essay gitu. Nah, udah step pertama kalian udah tahu nih mau daftar di ujian kemampuan bahasa Inggris apa. Kalau misalnya emang kalian emang di TOEFL ITP, baru kalian lanjut ke cari jadwal tesnya. Nah, jadwal tesnya sendiri aku tahu cara ini sejak SMA, karena waktu itu aku sempat dikasih tahu sama konselorku. Nah, jadi step pertama yang perlu kalian cari itu buka web search ke kalian. Nah, terus kalian tulis tes TOEFL ITP 2021. Cari website yang namanya IIEF. Itu isinya benar-benar jadwal tes TOEFL ITP lengkap seluruh Indonesia dari awal bulan Juli sampai akhir bulan Juli. Nah, karena kondisi sekarang itu adalah pandemik, mereka offer online version juga untuk tes TOEFL ITP-nya sendiri. Nah, ini banyak banget pilihan kotanya. Teman-teman bisa cek berdasarkan kalian tempat tinggalnya di mana. Kayak waktu itu aku di Semarang. Jadi aku pilih emang tempat tes yang lokasinya di Semarang. Di Semarang sendiri ada Unika, terus juga ada di Udinus, Universitas Dianuswantoro. Nah, ini tanggalnya lengkap banget dari awal Juli sampai akhir Juli. Jadi kalian bisa menyesuaikan di mana tempat kalian tinggal. Nah, udah kayak gitu, mereka juga offer yang paper-based testnya. Jadi emang datang langsung ke tempatnya, ujiannya paper. Tapi aku kurang tahu ya teman-teman, untuk paper-based test ini kayaknya mewajibkan tes antigen atau PCR atau enggak. Karena kan kondisi sekarang lagi pandemik ya. Nah, kalian bisa cek di website ini karena ini benar-benar lengkap banget. Nah, kalau teman-teman udah daftar, udah nentuin nih, aku mau daftar di Semarang, aku mau daftar di Jakarta. Nah, kalian tinggal lihat aja tempat yang emang dia offer tesnya tuh di mana. Kayak di Semarang waktu itu aku ambil tes di Udinus karena lebih deket aja. Jadi aku hubungin kontak person yang ada di website itu dan mereka langsung kayak kasih jadwal dan rincian biaya. Waktu itu untuk biayanya sendiri aku nggak tahu ya ini bakal sama semua di
tepat yang tadi aku tunjukin jadwalnya atau enggak, tapi waktu aku sendiri aku bayar 450 untuk tes TOEFL ITP. Kalau tidak salah ya, nanti aku bakal cek infonya, terus aku taruh sini. Nah, untuk tesnya sendiri sesuai yang aku udah sebutin tadi, tesnya itu ada 3 part, ada reading, listening, sama structure. Nah, yang paling banyak kecoh menurutku di structure sih. Jadi kalian harus benar-benar banyak latihan. Nah, terus aku juga bakal ngasih rekomendasi buku ataupun website atau link yang kalian bisa gunain buat belajar. Nah, lanjut ke rekomendasi-rekomendasi buku ataupun website untuk kalian belajar. Jadi waktu aku kemarin persiapan TOEFL, aku tuh sempat les juga di salah satu lembaga kursus bahasa Inggris, namanya LIA. This is not sponsored video, tapi aku bakal rekomendasi kalian untuk les di LIA. Karena apa? Karena emang ngajarinnya tuh benar-benar kupas tuntas dari awal, benar-benar jelas. Jadi buat kalian yang benar-benar, aduh aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, nggak usah takut, karena di LIA sendiri benar-benar diajarin dari awal sampai akhir. Kayak benar-benar dari basic banget, tenses, adverb, kayak gitu kalian pasti diajarin. Dan aku ngerasa bermanfaat juga sih les di LIA ini, karena banyak kayak tips dan trik untuk mengerjakan soal itu sendiri. Nah, tapi untuk kalian yang nggak pengen nih les-les gitu, kalian nggak usah bingung, karena banyak juga option untuk belajar sendiri. Kayak kalian bisa pakai atau beli buku yang emang isinya untuk materi TOEFL ataupun latihan. Nah, untuk buku sendiri aku bakal rekomendasiin kalian pakai Longman. Jadi sebenarnya ini juga bisa diinstal loh di laptop, karena sejak SMA aku juga sempet nginstal si buku Longman ini. Tapi ingat, kalian harus cari yang paper based test, karena barangkali kalian salah beli buku untuk IBT, itu beda lagi konten isi materinya. Nah, jadi buku Longman ini menurutku bermanfaat juga untuk kalian yang mau belajar dan latihan, karena mereka itu setiap latihan soal tuh kayak selalu dibahas gitu, kenapa jawabannya ini, kenapa jawabannya itu. Jadi buku Longman ini menurut aku worth to buy. Nah, terus selain tadi dari lembaga kursus, buku, aku juga bakal rekomendasiin website untuk latihan, yaitu website ITS-nya sendiri. Linknya ada di sini, nanti aku tulis. Nah, di website ITS-nya sendiri, jujur waktu H-1 ujian, aku tuh sempet latihan di website ITS ini, dan benar-benar soalnya tuh sama, kayak, walaupun gak sama 100% ya, tapi ada soal yang emang dari pembahasan di website ini. Jadi, menurut aku, kalian yang mau ambil tes TOEFL ITP sangat bermanfaat banget kalau kalian latihan dari website ITS-nya sendiri. Walaupun soalnya nggak banyak, tapi lumayan memberikan ilmu baru ya menurut aku, walaupun nggak seluruh soalnya itu dari situ. Nah, terus untuk tadi buku udah, website udah, terus aku juga bakal nyaranin salah satu akun YouTube yang aku juga pakai buat belajar. Kalau misal kalian cari, kan biasanya banyak juga tuh di YouTube-YouTube yang emang kupas tuntas masalah soal TOEFL-nya. Tapi kalau misal kalian butuh materi, aku bakal rekomendasiin akun ini. Nah, akun ini tuh bener-bener dia tuh kupas materi-materi satu-satu, kayak misal tentang tensi sendiri, adverb sendiri, dan menurut aku ini bermanfaat banget ya. Apalagi kan nggak mungkin orang, nggak mungkin kayak kita langsung loncat latihan tapi kita nggak tahu basic gitu. Pasti yang dicari pertama adalah materi basic untuk belajar TOEFL sendiri. Nah, semoga informasi yang aku share tadi bisa bermanfaat ya teman-teman. Jadi yang bisa ditarik kesimpulan di akhir video ini, pertama, itu kalian perlu tahu dulu tes kemampuan bahasa Inggris apa yang dibutuhin untuk program kalian. Apakah itu benar TOEFL ITP ataupun IBT atau malah IELTS, karena tiga hal itu lumayan berbeda banget. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu nih TOEFL ITP, kalian bisa cek jadwal tes-tes TOEFL ITP di berbagai kota dari awal bulan sampai akhir bulan di website yang tadi aku tunjukkan di tutorial video. Nah, kalau udah kalian bisa langsung kontak person nomor yang ada di website itu, karena nanti bakal dijelasin jadwalnya apakah masih tersedia kuota ataupun udah full. Terus yang ketiga,
rekomendasi belajar untuk TOEFL ITP sendiri. Kalian bisa les, aku bakal suggest kalian les di LIA, karena menurut aku itu berdasarkan pengalaman aku ya, itu lumayan worth banget, karena dikasih tips trik juga. Untuk belajar sendiri, kalian juga gak usah khawatir, kalian bisa pakai buku Longman yang aku saranin, ataupun buku TOEFL-TOEFL yang lainnya ya, karena sekarang banyak banget buku-buku TOEFL yang tersedia di e-commerce. Kalian bisa belajar dari beli buku TOEFL-TOEFL itu sendiri. Dan yang ketiga, kalian bisa belajar langsung atau latihan langsung dari website ITS-nya, karena sangat bermanfaat banget, dan soal yang bakal keluar juga basically setipe kayak yang ada di ITS. Dan untuk saran yang terakhir, kalian bisa banget belajar dari YouTube. Dari YouTube tuh bisa banget belajar untuk listening, terus udah kayak gitu kalian juga bisa belajar kayak struktur soal, karena kan pasti dibahas. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman, dan buat teman-teman yang mau ambil tes TOEFL ITP, good luck. Pokoknya banyak-banyakin latihan, tips dari aku, dan latihan pembahasan itu lumayan worth untuk dijadikan pegangan materi. Tapi kalau kalian mau ulik materi dari awal juga itu sangat-sangat tidak masalah, karena kan biasanya ada orang yang pengen nih mulai belajar sesuatu tuh dari awal. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton teman-teman. Dadah.